Tak menyangka dapat kado mahal ini dari Ferry Irawan, Vena Melinda auto terharu saat tengok saldo sang kekasih. Gak mungkin beli kayak gitu sekarang. Dilansir dari indonesiatoday.co.id, hubungan Vena Melinda dan Ferry Irawan kian hari kian menunjukkan keseriusan. Bahkan baru-baru ini, Ferry Irawan terlihat memberikan hadiah mahal kepada Vena Melinda hingga membuatnya kehabisan kata-kata. Hadiah mahal yang diberikan Ferry Irawan adalah cincin, namun bukan cincin tunangan. Jadi Abi cuma bilang kalau ini adalah bentuk rasa sayang Abi sama Vena. Ya, mungkin gak seberapa ya, cuman inilah bentuk cinta dan kasih sayang aku buat Vena. Ujar Ferry dikutip dari YouTube Vena Melinda Channel, Kamis 30 Desember 2021. Ibunda Verel Bramasta itu pun menceritakan bagaimana soknya saat ia membuka kotak kecil berisikan cincin yang diberikan sang kekasih. Pasalnya, Vena selalu berharap mendapatkan hadiah tersebut dari seorang yang disayangi dan menyayanginya. Jadi pas aku buka kotaknya guys, aku kaget banget pas aku buka cincin. Karena dari dulu tuh aku kepengen banget dibeliin sama orang yang sayang sama aku. Yang aku juga sayang, ucap Vena berkaca-kaca. Vena terlihat sangat salut dengan perjuangan Ferry yang rela mengumpulkan dana yang tak sedikit untuk membahagiakan sang kekasih. Mengingat karirnya yang masih harus dimulai dari nol, tak pernah terbesit dalam benak mantan Putri Indonesia 1994 itu jika dirinya bisa mendapatkan hadiah tersebut secepat ini. Ia berpikir jika Ferry akan memberinya cincin saat lamaran atau pernikahan mereka kelak. Gak taunya alhamdulillah. Tiba-tiba bapak ini paham ya keinginan aku. Ya meskipun keadaan kita masih harus survei ngumpulin untuk nanti. Ya pokoknya luar biasa deh Abi. Ungkasnya. Aku itu ketawa karena kaget, mau nangis, terharu. Karena aku tahu banget gak mungkin lah beli-beli kayak gini gitu zaman yang sekarang ini. Yang mana Abi tuh ngebuil semuanya dari nol, sambungnya. Tak sampai di situ, hati Vena semakin terenyuh saat Ferry menunjukkan sisa saldonya pasca membeli barang mahal tersebut. Hal tersebut membuatnya semakin yakin bahwa Ferry benar-benar memperjuangkan cintanya sampai titik darah penghabisan. Aku sampai lihat saldonya guys, karena Abi itu jujur banget ya. Dia kasih lihat saldonya. Ya dengan saldo yang seperti itu dia masih spend uang untuk beli itu. Jadi aku ngerasa terharu, gak bisa ngomong. Speechlessnya itu kayak ya ngapain gitu, nanti-nanti aja. Dan ini bukan cincin pertunangan juga, bukan cincin kawin juga, ungkap Vena. Ya sebagai bentuk ungkapan rasa sayang aja sih, rasa terima kasihnya Abi atas supportnya Mena dan cintanya Mena sama Abi, timbal Ferry Irawan. Jalinan kasih diragukan ayah Vena Melinda tentang Ferry Irawan lakukan hal ini sebelum nikahi ibunda Verel Bramatsa. Vena Melinda akui siap mendukung Ferry Irawan untuk mencari nafkah dari nol. Kedekatan Vena Melinda dan Ferry Irawan kini tengah ramai dibicarakan publik. Keduanya kini sudah berani tampil di hadapan publik sebagai pasangan sejoli. Bahkan Vena Melinda dan Ferry Irawan disebut bakal naik ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan bukanlah kali pertama bagi Vena Melinda maupun Ferry Irawan. Ferry Irawan juga diketahui sudah dekat dengan anak-anak Vena Melinda meski segera menikah. Sayangnya belum ada bocoran waktu pelaksanaannya. Munculnya Vena Melinda dan Ferry Irawan sebagai pasangan ternyata membuat banyak orang terkejut. Bukan hanya warganet, ternyata keluarga masing-masing juga merasakan hal yang sama. Siapa sangka, keseriusan Ferry Irawan dengan ibunda Verel Bramasta ini tidak main-main. Ternyata Ferry diketahui sudah menemui orang tua Vena Melinda. Pernyataan tersebut diakuinya melalui tayangan YouTube milik Maya Estianti. Vena Melinda mengatakan bahwa kini sang kekasih ibarat sedang menjalani uji kelayakan. Orang tua Vena Melinda memberikan pesan yang serius kepada calon menantunya. Bukan main-main. Ayah Vena Melinda akan meminta jaminan kepada Ferry Irawan jika ingin menikahi anaknya. Ayah Vena Melinda dengan tegas menginginkan agar Ferry Irawan tidak pernah menyakiti Vena Melinda. Apalagi sama papa aku. Dia diminta memberi jaminan tidak akan mempermainkan aku. Ujar Vena Melinda dilansir dari nakita.id.
Apa jaminan kamu tidak mempermainkan Vena? Ujar Vena Melinda menirukan perkataan sang ayah. Dengan keseriusannya, Ferry Irawan yakin dan berjanji bahwa akan memenuhi permintaan orang tua Vena Melinda tersebut. Bahkan Ferry Irawan berniat untuk menekan perjanjian pranikah dan mengatur pisah harta untuk meredam isu miring. Soal rencana pernikahannya adalah settingan belaka. Ferry Irawan juga berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya sebagai suami Vena Melinda sekaligus ayah dari ketiga anaknya. Tidak ragu, Ferry Irawan justru secara gamblang menyebutkan pembagian harta yang dimaksud. Dengan menyebut bahwa harta yang dimiliki oleh Vena Melinda saat ini merupakan milik Vena dan anak-anaknya. Seolah menegaskan, Ferry Irawan menyebut bahwa kedatangan dirinya kepada keluarga Vena Melinda adalah niat baik. Aku datang untuk niat baik, ujarnya. Ya, cuma mau janda kaya, duda keren, dan penyakitan kawin cerai mulu, kawin cerai mulu. Komentar dari salah satu netizen. Ungkap perasaannya kepada Vena Melinda, Ferry Irawan nikmati semua momen berdua. Pasangan baru, Ferry Irawan dan Vena Melinda sudah nyaman dengan perasaan masing-masing. Keduanya tak sungkan lagi untuk berpose berdua. Setelah mengabarkan hubungan itu sekalipun hanya melalui unggahan foto di media sosial mereka. Terbaru, baik Vena maupun Ferry sudah mengunggah foto berdua di dalam Instagram dan Instagram story mereka. Jika biasanya mereka mengunggah foto dengan teman atau putri Vena yakni Vania Atabina, pagi ini Vena dan Ferry mengunggah foto mereka dalam jarak yang rapat. Terlihat di foto itu mereka sudah nyaman dengan hubungan itu. Aku hanya ingin bilang, aku sangat menikmati setiap momen yang kita lewati, tulis Ferry Irawan dalam keterangan unggahan foto itu. Ia menambahkan tegar forever. Di foto itu, kepala Ferry dalam posisi bersandar ke kepala Vena. Foto serupa juga diunggah Vena di Instagram story-nya. Berbeda dengan Ferry yang menuliskan parasnya Ibunda Farel Bramasta dan Atala Novel itu, hanya mengetek akun Instagram kekasihnya. Unggahan ini diunggah ulang kekasihnya. Sebelumnya, di beranda Instagramnya, Vena mengunggah foto bertiga dengan Vania, terlihat di foto. Vania di pangku Ferry dan dirangkul oleh Vena. Kata Vania, keluarga cemara. Unggahan Vena ini mendapat selamat dari Ratu Felisa, sepupu Vena. Congrats Mbak Ena, kamu berhak bahagia. Aku bahagia untukmu Mbak, tulis Ratu Felisa.